Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, apa kabar? Sehat-sehat aja teman-teman. Hari ini aku bikin ini ya, kentang panggang ya teman-teman ya. Tuh teman-teman, simak terus ya teman-teman cara pembuatannya ya teman-teman ya. Jangan di skip ya teman-teman ya. Ayo yang belum berteman silahkan berteman ya teman-teman ya. Pencet itunya ya, tombol loncengnya ya teman-teman ya. Tuh, diaktifkan ya teman-teman ya, yang udah berkunjung, udah yang udah support ke aku, terima kasih banyak ya. Semoga dipanjangkan umur dan dilimpahkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Tuh maaf ya kalau agak berisik karena panas, itu pasang AC ya. Tuh teman-teman, yuk simak terus ya teman-teman cara pembuatannya, jangan di skip ya teman-teman. Channelnya si Tati Suldi. Ini enak banget, ini kriuk banget, kayak yang digoreng pokoknya ini. Padahal nggak digoreng, ini dipanggang ya teman-teman ya. Teman-teman, ini bahannya ya teman-teman. Di sini ada 3 buah itu ya, kentang. Terus di sini ada 1 sendok bawang putih. Terus di sini ada cabai bubuk sama paprika juga ya. Terus di sini ada itu ya, keju mozzarella. Terus di sini ada tepung panir. Terus di sini ada bumbu Itali ya teman-teman ya. Terus di sini ada tepung jagung. Di sini ada minyak zaitun ya teman-teman ya. Tuh ini bahannya ya teman-teman ya. Tuh, buat itu buat kentang panggang ya teman-teman ya tuh. Kupas dulu ya ininya kentangnya. Semuanya ya, sekarang sama aku mau dipotong teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh teman-teman, teman-teman udah dipotong semuanya ya, sama aku mau dicuci ya teman-teman ya. Teman-teman udah dicuci ya kentangnya, sama aku dimasukkan ke sini ya. Biar itu ya airnya. Terus gitu. Jadi gitu ya teman-teman ya. Biar meresap ke tisu ya teman-teman ya. Tuh. Sekarang masukin ini minyak zaitun ya, secukupnya aja. Terus ngambil ini paprika sama cabe merah ya. Terus sekarang ini ya,
usah masukin ke sini aja ke mangkok biar cepat. Terus ini masukin juga ya bawang putih, cabenya juga. Terus ini satu gelas ya, satu sendok aja ya teman-teman ya. Satu sendok aja ya. Terus ininya kejunya ya. Dan masukin juga ke sini ya teman-teman ya. Biar cepat. Secukupnya aja ya teman-teman ya. Campur rata ya ini. Sekarang ini masukin. Terus masukin ininya semuanya ya teman-teman. Terus goyang-goyang lagi ya. Masukin ke sini ya, karena mau di open ya teman-teman ya, ditata di sini teman-teman tuh begini ya teman-teman ya. Kalau hasilnya bagus teman-teman, sekarang sama aku mau di open ya teman-teman ya. Udah dimasukin ke nampan ya, ke sini ya. Sekarang mau di open ya sama aku. Teman-teman, kentangnya udah mateng ya, udah dikeluarin dari open teman-teman. Sekarang sama aku mau dihidangkan ya teman-teman ya. Karena aku ngambil satu, ditatain di sini di piring ya teman-teman tuh. Ini masih panas, ini cubung-cubung, pokoknya kriuk kayaknya ini. Kriuk pokoknya ini mah asik. Teman-teman udah beres dihidangkan ya. Tuh cantik banget teman-teman, pakai saus ya. Sekarang sama aku mau dicicipin ya teman-teman. Ambil satu teman-teman. Ini sausnya tuh merah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedih banget pokoknya. Lu pakai saus pedas. Pokoknya kayak digoreng aja, hasilnya mantap. Sekian dulu dari aku ya teman-teman ya. Diakhiri kalam ya teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya teman-teman ya di video-video selanjutnya ya. Dari Tati Suldi.